Oke, bosku, ini adalah batu giok Sulawesi yang kita ambil dari area pertambangan emas dari Gunung Emas di Sulawesi. Ini cukup menarik ya batu gioknya. Indah dan menyehatkan. Oke, teman-teman, selamat jumpa lagi bersama kami di Discovery Himpunan. Channel yang membahas batu dan mineral. Oke, teman-teman, kali ini kita akan membahas batu giok dari Sulawesi. Jadi batu giok ini cukup spesial ya, giok Sulawesi ini. Ini batu yang kami kami ambil dari lokasi tambang emas, dari lokasi atau area pertambangan emas di Gorontalo. Jadi di sungai dan gunungnya ya, itu. Jadi batu giok Sulawesi ini cukup spesial karena memang mengandung beberapa mineral, salah satunya emas. Hal ini cukup wajar ya, karena memang diambil di area pertambangan emas gitu. Jadi batu ini berwarna hijau ya. Jadi apa namanya, hijaunya cukup menarik ya, hijau dingin gitu. Jadi batu ini memang cukup dingin, jadi sangat asik untuk dibikin batu akik. Kenapa dia cukup dingin? Karena memang kandungan mineral yang ada di dalamnya, salah satunya emas ya, itu, dan beberapa mineral lainnya. Nah, ini kita lihat ada beberapa oksidasi logam ya, seperti jalur emas ini yang berwarna itu, berwarna-warni itu, warna karat kuning lah. Jadi ini dibikin batu akik bagus. Ini contoh yang kita bikin ya, ini batu cincin. Ini tentu cukup menyehatkan karena memang batu giok itu sejak zaman dahulu kala dipakai untuk salah satunya fungsi kesehatan oleh para raja-raja di kerajaan di Cina dan di Amerika Latin gitu. Jadi cukup menarik memang bebatuan yang disebut giok ini ya. Nah, ini gioknya ada berwarna-warni juga, ada yang hijau pekat, ada juga yang hijau muda ya. Seperti ini kan hijau muda gitu. Ini cukup menarik juga. Gitu. Nah, hijau agak keputihan lah. Ini ada oksidasi warna-warna apa ini, logam ya, kuning, coklat gitu. Karena memang diambil dari jalur emas, daerah area pertambangan emas, jadi sangat wajar ya gitu, kalau batu ini cukup menarik gitu. Nah, ini yang besarnya ya, ini yang hijau ini. Nah, gitu. Warna hijau, teman-teman, ini coba kita kasih air biar muncul warnanya ya. Nah, ini gitu. Warnanya hijau. Ini cukup menarik ini. Yang jelas ini batu giok yang cukup unik, yaitu giok Sulawesi ya, teman-teman. Sangat interesting lah. Gitu. Nah, kita lihat nih, mantap ini bosku. Giok Sulawesi dari Gunung Emas. Wow, ini sehat ya, dibikin kalung, dibikin gelang, dan dibikin batu cincin atau batu akik gitu. Keren ini bosku.
Oke teman-teman, jangan lupa subscribe channel ini agar selalu mendapatkan video update terbaru dari kami. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.